Lama tak terdengar di kancah politik tanah air, mantan Ketua Umum Partai Hanura Senin kemarin kembali menampakkan diri di hadapan media. Tak tanggung-tanggung, Wiranto mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Markas Partai Persatuan Pembangunan. Ya, niatnya benar-benar ingin menjadi sahabat sejati. Mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Wiranto sebagai kunjungan balasan usai Prabowo menyambanginya dalam acara silaturahmi lebaran beberapa waktu lalu. Berbeda dengan sikap politik Wiranto pada tahun 2019 silam, kali ini Wiranto berjanji akan mengajak rekan di partai besutannya untuk bergabung ke Partai Gerindra. Sementara Prabowo menegaskan jika selama ini dirinya dan Wiranto selalu dianggap sebagai pihak yang berseteru, namun tahun 2024 nanti dipastikan keduanya akan bersatu menjadi kekuatan besar dalam kancah politik tanah air. Pak, perjalanan tadi gimana Pak? Macet nggak? Biasa. Luar biasa Pak, lancar-lancar Pak. Bagus kabut. Pak, agendanya apa sih Pak? Agendanya apa Pak? Sedikit Pak. Saya tadi katakan orang kalau mau sampai ke sini berarti ya niatnya benar-benar ingin menjadi sahabat sejati. Kerja sama kita bisa menggabungkan semua potensi untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Saya intinya itu. Jadi. Sebelumnya Wiranto menyerahkan 100 lebih koleganya yang tergabung dalam komunitas Jenderal Wiranto Club menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Wiranto mengklaim masih banyak lagi koleganya di daerah yang kemungkinan akan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan. Wiranto menyebut ratusan koleganya bisa membantu P3 untuk bertarung sebagai caleg dalam pemilu 2024. Nah, saya pun kan tidak memakai cara militer ya. Semuanya saya perintahkan masuk ke sana, tapi merupakan bagian dari suatu musyawarah. Musyawarah itu kebebasan bagi mereka untuk memberikan satu pandangan aspirasi mereka. Mau kemana mereka? Mencari rumah perjuangan yang pas ya. Rumah perjuangan yang sesuai dengan aspirasi politik mereka. Wiranto menambahkan dirinya kecewa dengan kepemimpinan Partai Hanura saat ini. Oleh karenanya, banyak dari mantan kader Hanura yang tengah menantikan wadah politik mereka selanjutnya. Ketua Wanti Pres itu meyakini koleganya itu memiliki semangat dan kesungguhan untuk berkiprah di dunia politik, termasuk sejumlah kader di banyak daerah lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, MGN.